Seru juga ya ternyata bisa terbang kayak gini sambil nyariin monster Ultraman Ginga. Haha, iyalah Bobo Boy. Selama ini saya juga ngerasa nyaman kalau nyariin monster sambil terbang kayak gini. Tapi lama-lama terbang kayak gini pegel juga sih. Ah, masa iya sih Ultraman Ginga? Ternyata kamu bisa pegel juga ya? Saya pikir Ultraman itu nggak bisa pegel. Ya, biasalah Bobo Boy. Makanya kalau udah terbang jauh gitu, saya suka minum bandrek. Biar nggak pegel lagi. Oh, gitu ya Ultraman Ginga? Iya, Bobo Boy. Eh, ngomong-ngomong, dari tadi kita muter-muter nggak ketemu monster satupun nih. Apa kita turun aja ya? Ya, jangan dong Ultraman Ginga. Enakan terbang kayak gini lah. Ya, tapi pinggang saya udah mulai pegel nih, Bobo Boy. Udah berapa jam nih dari tadi? Akhirnya aku berhasil menghabisi satu orang pengganggu. Kurang ajar kau monster. Rasakan ini. Hei, dedet, kau memilih melawanku atau menyelamatkan nyawa anak itu? Oh iya, tunggu saya Bobo Boy. Bobo Boy, kamu nggak apa-apa? Sepertinya kondisi Bobo Boy cukup parah. Sekarang giliran aku menghabisimu, Ultraman. Lepaskan aku, monster. Tidak akan, karena ajalmu akan tiba sebentar lagi. Bersiaplah. Apa yang terjadi pada anak itu? Dasar monster kurang ajar. Rasakan ini. Bobo Boy, kamu baik-baik aja. Sepertinya kondisiku jauh lebih baik dari sebelumnya, Ultraman Ginga. Sekarang, ayo kita cari monster lagi. Bobo Boy, tunggu. Gokil, lari Bobo Boy jadi kencang banget. Pasti itu karena kekuatan listrik yang baru didapatnya itu. Bobo Boy, tungguin saya. Ultraman Victoria udah lama nunggu ya? Enggak juga sih, Cong. Gue juga baru nyampe sekitar 15 menitan gitu. Oh iya, gue sih rencananya pengen nongkrong sambil ngopi-ngopi gitu, Cong. Lu lagi gak sibuk kan? Saya sih banyak nganggurnya, Om. Maksud saya kebetulan hari ini saya lagi gak sibuk, Om. Senangnya kalau lihat lingkungan damai-damai kayak gini. Semoga zaman terus. Cahaya terang apa yang mengganggu mataku ini? Hei, siapa kamu? Kenapa kamu rusakin gardu listrik itu? Diam kau manusia lemah. Jangan campuri urusanku atau kau mau ku cabik-cabik di sini. Tolong, ada monster. Dasar manusia lemah. Baru digertak dikit aja udah kabur. Udahlah, gak usah dipikirin. Sekarang kegelapan di sini jadi milikku dan aku bebas mencari mangsa. Tolong. Ada apa, Pak? Untung ada superhero di sini. Tolong, Mas. Ada monster kayak kelelawar gede banget ngerusakin gardu listrik di situ, Mas. Pantesan tiba-tiba jadi mati listrik di sini. Iya, Cong. Kalau gitu ayo buruan kita kalahin monster itu, Cong. Ntar keburu dia nyerang warga yang lain. Ayo, Pak, tolong anterin kami ke sana. Iya, Mas. Ayo ikut saya. Nah, di sini tempatnya, Mas. Tadi monsternya terbang terus mendarat di atas gardu listrik itu. Tapi di mana monsternya ya? Wah, bisa bahaya nih kalau dia udah nyerang warga. Mending saya benerin dulu gardu listrik ini supaya terang. Jadi kita bisa ngeliat dengan jelas monster itu di mana, Cong. Tunggu, Om, tenang aja di situ. Urusan sepele kayak gini serahin aja ke saya. Cong, kamu nggak apa-apa. Udah biar gua aja yang benerin, Cong. Udah, Om, tenang aja di situ. Kalau masalah kayak gini sih tinggal diginiin pasti beres. Nah, beres kan, Om? Ya. Ada apa ini? Dasar kalian pengganggu. Kalian akan merasakan akibatnya karena mengganggu kesenanganku. Maaf, Pak. Sebaiknya Bapak menghindar dulu ke tempat yang lebih aman. Iya, baiklah, Mas. Hei, kalung jelek. Buruan lepasin teman gua. Atau lu yang bakal ngerasain akibatnya. Beraninya kau memerintahku, manusia lemah. Aku adalah monster kelelawar penguasa kegelapan. Tidak ada yang bisa melawanku di kegelapan malam. Lepas.
lepasin saya. Kau mau kulepaskan? Baiklah, akan kuturuti kemauanmu. Rasakan ini. Ya. Aduh. Nah, gelap ini kan enak. Nggak ganggu pandangan mata saya. Dasar monster jelek, bikin gue emosi aja. Ya. 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 Terima ini. Ya. Ganggu rencana nongkrong gua aja. Nah, udah nyala lagi nih listriknya. Cong, Cong, bangun Cong. Ayo kita pergi nongkrong. Dimana ini Om? Bukannya tadi kita mau ngopi ya? Gimana Cong? Lu gak apa-apa kan? Kita masih bisa lanjut nongkrong kan nih? Iya Om, saya baik-baik aja kok. Ayo Om, kita berangkat. Ya. Ultraman X kok belum datang ya? Bukannya kemarin dia ngajakin full team squad berpedang ini untuk kumpul di sini? Iya nih, yang ngajak kumpul malah belum datang. Tadi saya telepon juga HP-nya nggak aktif. Gimana sih? Ya udahlah, kita tungguin aja bentar lagi. Ya udahlah. Nah, ketemu kalian Ultraman. Aku sudah mencari kalian dari tadi. Dasar monster jelek, beraninya kau muncul di hadapan kami. Diam kau, Ultraman lemah, rasakan ini. Ultraman On. Dasar monster licik, beraninya kau menyerang temanku tiba-tiba seperti itu. Lemah sekali dia, sekarang giliranmu. Kau pikir serangan licik yang sama akan mempan terhadapku? Rasakan ini. Rasakan itu. Kalian memang tidak pantas menjadi lawanku. Sekarang akan ku cari Ultraman yang lain. Aduh, saya kesiangan nih. Gara-gara semalam begadang, pasti teman-teman yang lain udah pada nungguin saya nih dari tadi. Saya harus buru-buru lah. Loh, kalian berdua kenapa? Kok bisa babak belur kayak gini? Pasti ada monster yang kuat di sekitar sini. Saya harus cariin monster itu tuh. Nah, ketemu kau monster. Beraninya kau mengantarkan nyawamu ke sini. Diam, pasti kau yang telah melukai teman-temanku tadi. Memangnya kenapa? Kau mau bernasib sama seperti mereka? Dasar monster kurang ajar. Terima pembalasanku. Kau pikir perubahan wujudmu itu membuatku takut? Terimalah ini. Loh, kenapa enggak mempan ya? Serangan lembek macam apa itu? Ini adalah form Ultraman X Electric. Serangan listrikmu justru membuatku semakin kuat. Rasakan ini. Terima ini. Lightning Slash. Akhirnya kalah juga monster itu. Saya harus lihat keadaan teman-teman saya dulu nih. Aduh, badan saya lemes banget nih. Kayak habis kesentrum. Iya sama nih. Kalian berdua udah sadar? Kalian gak apa-apa kan? Sini saya bantu berdiri. Loh, kok malah pingsan lagi sih? Saya lupa. Saya kan masih dalam form elektrik.